الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين ويسن ركعة تحية dan disunahkan dua rakaat tahiyyah tahiyyatul masjid ya lidakhili masjidin untuk orang yang masuk masjid. Jadi orang yang masuk masjid sunat salat tahiyyatul masjid namanya penghormatan ya, penghormatan ada empat. Yang pertama tahiyatul masjid, kita masuk ke masjid penghormatannya adalah dengan sholat. Yang kedua tahiyatul baitullah, penghormatannya dengan tawaf. Yang ketiga ya tahiyatul haram ya hurum ya, maksudnya masjidil haram ya, ya tanah haram ya. Tahiyatul hurum maksudnya tanah haram ya. Tahiyatul tanah haram dengan ya ihram, pergi ihram. Ada lagi ya tahiyatul mina ya, yaitu dengan melontar. Tahiyatul mina dengan melontar. Ada tambahannya lagi, ada tahiyatul arafah dengan ukub ya. Tahiyatul muslim ya, tahiyatul muslim dengan memberi salam ya. Jadi kalau kita beri salam orang itu namanya kita menghormati orang. Assalamualaikum ya. Makanya dikatakan orang yang memberikan salam itu tawadhu dia. Apalagi kalau beliau udah tinggi, lebih tinggi dari kita, beliau beri salam kepada kita. Itu tawadhunya luar biasa. Sesama kita aja beri salam itu menunjukkan ketawadhuan, apalagi ditambah beliau orang yang lebih tinggi daripada kita. Lalu beliau beri salam kepada kita. Ketawaduannya, masya Allah. Maka jangan sampai itu, karena wajib menjawab salam. Kenapa? Karena dia menghormati kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia menghormati kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan orang salam, kita salamnya cuek aja. Assalamualaikum, salam. Salam. Biar jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kenapa? Karena dia memberi hormat kepada kita, hormat. Wa in takarrara dukhuluhu, sekalipun ia berulang, sekalipun berulang-ulang oleh masuknya. Tajam masuk, tajam keluar, tajam masuk, tajam keluar. Aulam yuridil julusa, atau dia ya tidak menghendaki duduk sekalipun. Kalau sudah masuk sunat ya dua rakaat tahiyatul masjid. Khilafan li Syekhi Nasrin, lain hanya bagi Syekh Nasr.
wa tabi'ahu Syekhu Zakaria bi syarhail min haji wa tahriri, dan mengikuti akan dia oleh Syekh Zakaria dalam dua syarah minhaj dan tahrir. Ya. Dikawali dengan perkataannya in aradal julusa, jika ia menghendaki duduk. Jadi kalau enggak menghendaki duduk ya enggak sunat gitu. Ya. Yang pertama kan apa? Aulam yuridil julusa, atau tidak menghendaki akan duduk tetap disunahkan tahiyatul masjid. Nah, lain halnya Syekh Nasr dan diikuti oleh Syekh Zakaria. Jadi kalau boleh menurut Syekh Nasr, Syekh Zakaria ya itu kalau ingin duduk. Kenapa dalilnya? Karena ada hadis Syekhain Bukhari Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Wa taqutu tahiyatu bil junusi tawili, dan luput oleh tahiyatul masjid dengan duduk yang panjang. Nah, kelamaan ya udah ya. Wa kadzal qasiru, dan seperti ini yang pendek. Yang pendek juga begitu. Yang pendek ya, juga begitu sama luput. In, tapi dikatakan in jika lam yashu au yajhal. Luput. Jika yang pendek luput juga, jika tidak ya lupa ya, atau dia tidak tahu. Ya. Wa yulaku bi imah, dan dikaitkan dengan keduanya lupa atau enggak tahu. Alal aujahi, atas kaul yang lebih kuat, ma lahu ihtaja lisyurbi, sesuatu jikalau dia itu berhajat untuk minum. Fayak ya, berhajat untuk minum. Fayak udu, lalu dia duduk. Lahunya, lahu untuk minum, baginya ya, dia duduk. Bagi minumnya qalilan, sedikit. Sumayati biha, kemudian ia datang dengannya dengan tahiyat. Ya, kemudian dia datang dengan tahiyat. Ya. Dengan tahiyatul masjid, ya. Setelah minum. La bitulikiya min au'iradin anha. Tidak, artinya tidak luput bitulikiya min, dengan panjang berdiri. Diri aja. Au iradin anha, atau berpaling darinya, dari ya tahiyatul masjid itu tidak ya tidak luput. Waliman ahrama biha qaiman al-qu'udu li'itsmamiha, dan bagi orang yang ihram dengan tahiyatul masjid, hal keadaannya berdiri boleh ya, wali itu boleh al-qu'udu, duduk, boleh duduk li'itsmamiha, untuk menyempurnakannya. Dia takbiratul ihram berdiri, habis berdiri dia duduk, boleh. Atau tinggal satu rakaat duduk, boleh. Wa kuriha tarkuha min ghairi uzrin, dan dimakruhkan meninggalkan tahiyatul masjid dari tanpa uzur. Makruh tanpa uzur. Ya, tinggal aja makruh.
Jadi jangan sampai ya kita tinggalkan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Mesti kita sembahyang, jangan kagak usahakan. Naam, iya. Nah, tadi kan dikatakan dimakruhkan meninggalkan tahiyatul masjid dengan dari tanpa uzur. Iya. Iya. In quruba qiyamu maktubati jumu'atin. Jika dekat oleh berdiri ya salat yang diwajibkan daripada salat Jumat, au ghairi atau lainnya selain salat Jumat, salat fardu umpama. Wa khosiya dan dia wa khosi dan dia takut lawistagola bitahiyati, jika dia sibuk dengan tahiyatul masjid. Takut apa? Fawata fadilatil taharumin, luput keutamaan takbiratul ihram. Masya Allah. Luput keutamaan takbiratul ihram. Bukan luput keutamaan sholat jamaah, enggak. Dia tetap bisa sholat jamaah. Dia takbiratul ihram, apa? Dia sholat tahiyatul masjid sampai selesai masih bisa sholat jamaah. Bukan itu, bukan. Dia masih bisa sholat jamaah. Kalau dia sholat tahiyatul masjid masih bisa. Umama sholat zuhur, dia sholat tahiyatul masjid kan 2 rakaat, dia 4 rakaat, keburu enggak? Keburu. Bukan itu. Apa? Keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Subhanallah. Artinya apa? Betapa besar pahala takbiratul ihram bersama imam. Berarti ini. Maka oleh karena itu kita sembahyang jangan sampai imam udah lama. Jangan sampai usahakan imam udah lama takbiratul ihram baru kita sampai. Jangan sampai. Siap-siap imam keluar kita sembahyang siap-siap. Dan nungguin. Begitu. Ya, jangan sampai. Kita udah siap. Imam sampai siap menyongsongnya. Jangan sembahyang ketinggalan mulu. Aduh. Pantes rezekinya macet. Tuh, sembahyang itu, Masya Allah. Sembahyang. Oh, kamu pengen ngapalnya mudah, pahamnya mudah, sembahyang biar benar. Sembahyang biar benar, sembahyang. Sembahyang. Awal waktu berjamaah, perhatian. Kan begitu, apabila sholatnya baik, maka ya, semua amalnya jadi baik. Itu di yang di mana aja, baik di dunia, di akhirat maupun di dunia. Semua jadi baik. Salatnya baik, semuanya baik. Ya. Semuanya baik. Yang belajar, belajarnya baik. Yang bekerja, bekerjanya baik. Yang usahanya baik. Ya. Jadi yang usahanya baik. Yang ada urusannya baik. Insya Allah. Sholat. Tapi kalau umpama sembahyangnya malas-malasan. Zuhur mau asar. Asar mau maghrib mau isya. Isya mau subuh. Untuk enggak pakai digeru-geruin dulu. Lihat rezekinya. Macet. Rezekinya macet. Rezekinya macet. Susah. Dia rasakan hidupnya susah. Tapi lihat orang yang sembahyangnya di awal waktu. Berjamaah, perhatian terhadap sholatnya, Masya Allah, enak banget dilihatnya,
hati terasa iri ketika memandangnya. Kenapa tuh sholatnya diperhatiin? Sholatnya diperhatiin. Yakin, hakul yakin. Sholat kuncinya. Makanya perhatiin sholatnya. Zohirun wa batinan. Arkanu wa surutuhu wa mubtilatuhu. Perhatiin. Ya. Rukun-rukunnya perhatiin. Syarat-syaratnya perhatiin. Segala yang membatalkan perhatiin. Wa khusu'uhu dan khusu'nya perhatiin. Nah. InsyaAllah. Sukses. Semua sukses. Sukses. Makanya hadis mengatakan apa? As-salatu imaduddin. Salat itu imaduddin, tiangnya agama. Lihat kalau enggak ada tiang, bangunan enggak ada tiang, apa yang terjadi? Roboh. Ketika bangunan ada tiang, apa yang terjadi? Semuanya aman. Orang tiduran di situ aman, orang duduk di situ aman, orang santai-santai di situ aman, rebaan di situ aman, santai-santai di situ aman, belajar di situ aman, rapat di situ aman. Kenapa? Ada tiang. Kenapa? Ada sholatnya. Sholat, 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 sholat. Bayang, 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 bayang. Tadi sembahyangnya perhatiin rukunnya, perhatiin syarat-syaratnya, perhatiin yang membatalkannya, ya. Dan tambahkan perhatikan yang sunah-sunahnya, dan yang terakhir perhatikan khusyuknya. Tafuz, kau akan sukses sembahyang. Jamaah, jangan sampai enggak sholat jamaah, minimal dengan istri. Jangan sampai enggak sholat jamaah, minimal sama istri. Sama istri. Sekalipun lagi sakit, tapi masih bisa ya berdiri sama istri. Lagi sibuk apa, lagi capek sama istri. Jangan sampai ditinggalkan sholat jamaah. Wa yusannu, dan disunahkan. Lewatannya. Intazarahu qaiman. Naam, iya, in qaruba qiyamu maktubatin, maktubati jumu'atin. Iya, jika dekat oleh berdiri sholat yang diwajibkan daripada sholat Jum'at, aw ghairi, atau lainnya, sholat fardu lima waktu. Wa khasyia, dan dia takut. Lawistagola, jikalau dia sibuk bitahiyati, dengan tahiyatul masjid. Fawata fadilati ta'rumi, dia takut akan luput fadilat takbiratul ihram. Intazarahu, maka dia tunggu si imam. Qaiman, berdiri, maka dia takbiratul ihram bersama imam salat fardu itu, maka otomatis salat tahiyatul masjid masuk ke dalam salat yang dia lakukan itu, ke bawah. Wa yusannu liman lam yatamakkan, ya, minha, ya, walau bihadasin ayyakula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Arba'an. Wa yusanu, dan disunahkan, liman, bagi orang, lam yatamakan, yang tidak mungkin, min'a, daripadanya, tahiyatul masjid. Enggak mungkin untuk melakukan tahiyatul masjid. Enggak mungkin, pokoknya enggak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin umpama.
umpama gitu ya, enggak mungkin nih bayang nih. Walau bihadasin, sekalipun dengan berhadas. Tidak tamakunnya, enggak bisanya karena berhadas. Ya, sekalipun ya, udah berhadas dia mengambil air wudu sulit. Ya. Dia udah kentut umpama. Sunat ayyakula bahwa dia berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, arba'an, empat kali. Dikatakan itu empat kali. Wa tukrahu, dan dimakruhkan li khatibin, bagi khatib. Dakhala waqtul khutbati, yang telah masuk oleh waktu khutbah, dimakruhkan. Iya. Tak iya akan tahiyatul masjid. Iya. Jadi dimakruhkan iya tahiyatul masjid untuk khatib yang waktu khutbah telah masuk. Waktu khutbah udah masuk, dia masih sholat tahiyatul masjid. Jangan, ya. Wali muridi tawafin dakhala al-masjid. Ya. Dan dimakruhkan tahiyatul masjid bagi orang yang menghendaki tawaf ke masjid. Ya. Dimakruhkan, ya. Dan dimakruhkan tahiyatul masjid bagi orang yang menghendaki tawaf di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau kita masuk ke Masjidil Haram, kita mau tawaf, maka jangan melakukan tahiyatul masjid. Kecuali kita enggak tawaf, maka tahiyatul masjid. Ya, kecuali kita enggak tawaf. Ya, bisa aja kan, orang di situ lagi sibuk, bersih-bersih atau apa gitu ya. Ya. La limudarrisin, ya, tidak dimakruhkan bagi seorang pengajar. Jadi enggak makruh bagi seorang pengajar. Ya, seorang pengajar enggak makruh tahiyatul masjid. Jadi seorang pengajar ngajar di masjid, sembahyang dulu Allahu Akbar dua rakaat, salat tahiyatul masjid, enggak makruh. Sembahyang dulu baru enggak makruh. Berarti kalau enggak makruh enggak apa-apa ditinggal, kalau umpama keadaannya ya udah banyak orang, enggak enak kalau sembahyang gitu kan. Nah, itu berarti enggak apa-apa ya. Andai kata enggak salat. Bahasanya di sini la tukrahu, tidak makruh. Kenapa? Khilafan li ba'dihim, lain halnya bagi sebagian mereka ulama, yaitu Imam Sarkasi. Tapi dikatakan ini pendapat lemah ya. Ya, jadi walau kita ngajar ya, kita sholat tahiyatul masjid kalau memang memungkinkan, sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat kalau memungkinkan kita sembahyang, namanya kita menghormati daripada masjid. Wa raq'ata istikharatin, wallahu a'lam bissawab.